Halo sahabat Mari Berkebun. Kali ini saya dan Mimi akan pergi ke sawah untuk mencari keong sawah atau tutut. Kebetulan sawahnya berada di belakang rumah kami, jadi diperlukan menyeberang sedikit sungai. Kita sudah sampai di sawah. Mimi sangat suka sekali jalan-jalan ke sawah. Tuh guys, lihat, dia berlari kencang sekali. Nah guys, kita sudah sampai. Nah ini adalah tanah persawahan yang diisi kangkung. Nah lihat guys, siputnya banyak sekali, bertebaran di mana-mana. Kita tinggal ambil dan pungut, lalu kita bawa pulang. Nah guys, siputnya sudah banyak sekali kita kumpulkan. Cukup kiranya hari ini pencarian keong kita. Adapun manfaat dari siput sawah atau tutut ini ya guys, banyak mengandung kalsium, protein, dan bisa juga bermanfaat untuk obat, yaitu obat mata, obat liver, dan menurunkan kolesterol. Di samping itu juga mengandung omega 3 dan beberapa vitamin seperti vitamin A, vitamin E, dan lain sebagainya. Nah, setelah sampai di rumah, langsung kita cuci, kemudian kita rebus. Tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk merebusnya ya guys, karena takutnya vitaminnya akan hilang. Setelah direbus, kita tiriskan, lalu kita siapkan bumbu. Bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, daun jeruk purut, serai, dan ketumbar. Jangan lupa lada dan masako. Nah ini guys, bumbunya sudah jadi. Tututnya kita keluarkan dari cangkangnya satu persatu ya guys. Diperlukan kesabaran yang sangat tinggi untuk mengerjakannya. Kita membuang ekornya dan hanya mengambil dagingnya yang terasa kenyal kalau dimakan. Nah, setelah semuanya dikeluarkan dari cangkangnya, baru siap kita masak. Nah ini guys, tinggal dagingnya aja yang kita sudah buang ekornya. Siap kita masak. Kita tumis bumbu yang sudah kita siapkan tadi. Nah baru kita masukkan keongnya. Kasih sedikit air. Setelah itu kita masak lagi. Nah demikian video saya kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe ya guys. Terima kasih.